Oke, halo Sobat Jupit ya. Selamat sore tentunya. Salam beristirahat ya. Tentunya tidak lupa juga buat Sobat YouTube dimanapun Anda berada ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Oke guys, kali ini di sore hari ya. Tentunya seperti biasa ya, habis istirahat ya, habis pulang kerja langsung cruising di area biasa guys. Ini area favorit dan ini seperti biasa di atas atap nih guys ya. Di atas atap seperti video-video yang kemarin-kemarin sudah saya siapkan semuanya. DJI RCB-nya tentunya kita akan cruising di area kantor ini. Tentunya semoga video ini menghibur guys ya. Oke guys, langsung aja kita cruising di area yang favorit ini ya. Ini tentunya salah satu favorit untuk terbang di area ini ya. Oke guys ya, langsung aja kita cruising, semoga terhibur. Iya guys, persiapan take off. Tentunya semoga penerbangan kali ini lancar ya, mulus, tidak ada halangan apa-apa. Ya, kita cruising di area salah satu area favorit saya yang di sekitaran kantor ya. Ini tentunya untuk view di sini ya, lumayan nyaman untuk cruising di area, tentunya area favorit untuk terbang ini ya. Ya guys, kali ini saya pakai mode sport. Intinya terbang tipis-tipis di area yang cukup menarik bagi saya ini ya. Menarik, nyaman untuk cruising dengan view pepohonan yang hijau, tentunya sangat memanjakan mata nih guys ya. Dan kali ini saya akan coba terbang se ekstrim mungkin ya. Kita mengelilingi pilot dulu guys. Pilotnya lagi nyantai di atap. Kurang kerjaan ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting happy guys, yang penting nyaman ya. Untuk menghibur diri ataupun menghibur para pemirsa tentunya. Ya, dengan DJI Avata, mantap banget, keren ya. Untuk cruising di area yang sangat menarik, sangat indah, di area-area banyak pepohonan, perkebunan, keren, nyaman, tentunya sangat menarik ya untuk memainkan drone ya. Ya. Thank you.
Kita mutar-mutar mengelilingi area. Oke, kita diving guys. Sedikit diving tipis-tipis ya. Kita coba untuk diving ya, semaksimal mungkin ya guys. Diving lagi guys. Keren, mantap. Ya, kita memutari area. Kita nggak jauh-jauh guys ya, di jarak-jarak 300 meter, 400 meter sudah kita keliling di area yang tentunya salah satu area favorit untuk cruising ya, karena ini di area kantor ya, jadi nyaman untuk bila istirahat ataupun pulang kerja itu. Untuk cruising di sini sangat menghibur guys ya. Ya, langsung kita mengelilingi kebun di sini, banyak kebun ya di sekitar. Banyak-banyak macam kebun guys. Ya, cruising tipis-tipis, diving tipis-tipis guys. Tentunya dengan mode spot ini nyaman ya, di area-area yang seperti ini ya. Oke, kita coba lagi diving. Oke, nyaman guys. Kita putar ya, mantap. Keren guys, ternyata untuk DJ Avata untuk terbangnya lincah banget guys. Dengan mode sport kita bisa memainkan DJI Avata sesuka hati ya. Intinya terbang dengan gaya bebas ya. Iya, dengan mode sport ini, dengan view yang keren di area yang hijau, tentunya keren banget. Kita memutari pilot lagi guys. Pilotnya lagi fokus ya, lagi tegang sepertinya ya, karena mode laju nih guys ya, harus penuh perhitungan ya. Ya, ngeri-ngeri sedap guys. Kalau lagi di sela-sela apa yang kita tuju ya, ngeri-ngeri banget. Kadang di blusuk, di area blusukan seperti ini guys, ini blusukan ini yang ngeri-ngeri sedap juga, karena harus fokus, karena yang kita masukin adalah di celah-celah antara pepohonan guys ya. Harus fokus, harus
konsentrasi. Sedak petuk. Oke, diving lagi guys. Iya. Iya. Mantap. Keren. Ngeri-ngeri sedap guys. Jadi tentunya untuk area ini jadi salah satu penerbangan favorit guys ya, karena view-viewnya ya lumayan, di banyak pohon-pohon hijau di sini ya, dengan sedikit pemukiman di sini ya, minim, jadi nyaman untuk cruising di area ini ya. Ya, kita memutari pilot lagi, memutar dengan nyantai guys ya. Pilotnya lagi tegang. Oke guys. Terus dan mencoba untuk diving. Mantap. Diving tipis-tipis guys. Tuh ada temen lagi memantau nih guys tadi. Senyum-senyum dia. Mungkin melihat kelincahan avatar. Ya, untuk di menit sudah di dekat 13 menit guys ya, ini tinggal nunggu sebenarnya ada biasanya ada pemberitahuan low battery ya. Kalau sudah di dekat-dekat 3 menit 13 ya. Soalnya tadi itu powerful. Ya, kita mutarin si pilot. Ya. Iya guys, ini sudah di 13 menit ya, karena powerful tadi, power sport, mode sport ya, jadi menguras baterai juga. Kita landing guys ya, tentunya landing di area atap ya, untuk tentunya pelan-pelan untuk landingnya. Siap, kita coba pakai
alas ini pakai kotaknya. Ya, kita posisi dulu, guys. Siap. Pakai kotaknya nih bisa pas enggak nih landingnya. Mudah-mudahan pas di atas kotak. Alah, enggak pas landingnya, guys. Jadi yang separuhnya di sebelah. Jadi enggak pas landingnya di kardus ya. Soalnya yang kardus kan rata di atap itu kan enggak rata jadi. Ya, tentunya terima kasih, guys, ya untuk video kali ini, semoga menghibur ya. Dan selamat beristirahat ya. Tentunya untuk hari ini, sore ini terbang dengan mulus dan nyaman. Oke, guys. Terima kasih.